Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dimanapun berada. Salam hormat untuk para senior dan para pemula, para kicomania maupun khususnya burung anggunan, penghobi burung anggunan, tekukur, perkutut, dan puter, puter pulung dan lain-lain. Oke teman-teman, mungkin untuk waktu dan tempat saya akan berbagi pengalaman, bukan menggurui ya teman-teman, tapi berbagi pengalaman tentang pengobatan atau cara menangani burung yang cacingan, mohon maaf, khususnya burung tekukur. Yang saya akan bahas hari ini adalah burung tekukur, yaitu yang burung cacingan atau menangani burung supaya tidak cacingan. Oke teman-teman, mungkin yang akan kita bahas hari ini adalah burung tekukur. Nah, burung tekukur ada dua nih teman-teman. Karena jadwal saya untuk burung tekukur, biasa saya berikan obat cacing, yang cacingan maupun yang tidak. Kalau saya ini biasa alhamdulillah tidak cacingan, karena konsisten kita pemberian obat cacing selama 3 bulan sekali. Nah, ini khusus teman-teman yang ada yang kendala, apabila burungnya yang cacingan boleh diberikan obat dengan oke, kita langsung ya teman-teman. Nah, di sini obatnya adalah Combantrin, teman-teman. Combantrin anak ya. Bisa di apotek atau di maaf ya, bukan endos teman-teman. Jadi manalah di tempat kalian yang terdekat. Nah, di sini kita obat Combantrin anak dengan cara atau tempat untuk pemberiannya dengan ini teman-teman. Biasa adalah tempat atau apotek ya. Ini bisa kan nanti ditetesin yang bekas-bekas obat-obatan burung. Saya ini bekas obat-obatan burung. Pembatri masukkan ke sini dulu teman-teman. Nanti untuk penggunaannya diberikan 2 tetes teman-teman. 2 tetes. Oke, kita praktekkan ya. Ini untuk burung yang apa namanya, untuk pencegahan cacingan. Sama sih yang pencegahan atau yang mengobati, sama 2 tetes. Karena kenapa 2 tetes? Karena si cacing biar kelihatan nih, biasa keluar di dengan kotorannya teman-teman. Oke, langsung teman-teman. Pemberiannya teman-teman bisa dilakukan sendiri pun bisa teman-teman, tinggal bukakan paruh, kita teteskan teman-teman. Ini jangan lebih atau kurang teman-teman, maksi 2 tetes. Nah, udah. Oke ya teman-teman, gak usah khawatir ya, biasa bulu rontok emang seperti itu burung anggunan.
Oke, teman-teman, mungkin itu aja untuk tutorial bagaimana cara mengobati atau bahasanya mengatasi lah biar tidak cacingan. Jadi untuk yang mengobati atau pencegahan sama dua tetes teman-teman ya, bisa diberikan pagi maupun sore, jangan sore lah teman-teman, pagi atau siang itu biar nanti teman-teman bisa melihat sekiranya udah 5 jam atau 8 jam si cacing akan keluar. Oke teman-teman, itu aja untuk pembahasan tutorial ini, hanya sekedar pengalaman saya teman-teman berbagi, bukan menggurui atau mengajarkan ya. Untuk yang mau bertanya, komen, silakan, jangan lupa share, subscribe teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.